yang mengajarkan ilmu zikir di sekolah, di pesantren, di UIN, di Al-Azhar, atau di surau? Di surau. Di mana orang belajar zikir? Di kampus, di kantor, di sekolah, di pesantren, atau di surau-surau zikir? Surau-surau suluk, surau-surau tarekat. Di surau tarekat. Karena syaitan tahu suksesnya sholat, diterimanya sholat bidzikrillah, dengan zikir, maka mereka akan menuduh ahli zikir itu sesat, ahli zikir itu gila, ahli zikir itu bid'ah. Supaya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan kepada manusia, itu ahli bid'ah. Dan bahayanya apa? Waswas itu munculnya bukan hanya dari syaitan jin, tapi minal jinnati wan nas, ada syaitan bernama syaitan manusia. Baik jin dan manusia itu punya nama sifat daripada syaitan yang memberi waswas, disebut dalam Al-Quran khannas, ya, yuwaswisu fi sudurinnas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas itu pekerjaan si khannas. Khannas itu dua jenis, ada jin disebut iblis, ada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim, فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Nah, ini bercerita tentang orang-orang terdahulu, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, Bani Israel. فخلف من بعدهم, maka berganti, tertinggal generasi setelah mereka, khalfun, pengganti, penerus generasi, ada ussalah, mereka menyia-nyiakan solat. Sudah mulai kini? Mulai ada? Itu ada, solat itu perintah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, lalu kemudian disempurnakan dan diringkas dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka sempurna itu tidak mesti banyak, sempurna itu tidak mesti kemudian jumlahnya banyak. Sempurna itu kadang-kadang dia lebih ringkas tapi lebih padat. Kalau dalam pikiran kita, sempurna itu zikirnya banyak. Zikir 70 ribu dengan 3 kali, mana yang sempurna? 70 ribu secara angka. Kalau yang baca Rasulullah la ilaha illallah sekali, kita 70 ribu kali, mana yang sempurna? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pewaris Rasulullah baca 3 kali, kita baca 3000 kali, mana yang sempurna? Pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beda. Maka perbedaan kualitas itu ada pada makna yang difahami, dan makna mustahil didapat kalau tidak belajar. Oleh karena itu, perbedaan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat terdahulu, umat terdahulu tukang cemeh, tukang ejek, tukang hina, belajarnya sulit. Umat Nabi Muhammad SAW umat pembelajar, dan itu diakui oleh orang-orang barat. Orang barat itu pernah menulis, jadi dikirim dari pusat-pusat agama mereka, kerajaan-kerajaan mereka, pelajari orang Islam. Salah satu kesimpulan mereka apa? Orang Islam itu hobinya ngaji, belajar. Lalu bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Satu aja, buat mereka sibuk berpolitik. Maka orang-orang barat jualan demokrasi ke negeri-negeri kita, benar gak? Coba cek, Inggris itu negara demokrasi atau kerajaan? Kerajaan. Tapi dia jualan demokrasi ke Indonesia, betul? Amerika demokrasi. Oke, karena Amerika itu bukan negerinya orang barat asli, itu negeri jajahan. Aslinya orang-orang yang sukunya bukan suku-suku Eropa. Belanda. Belanda itu kerajaan atau demokrasi, monarki?
kerajaan Denmark, kerajaan. Hanya beberapa wilayah yang tidak kerajaan yang maju. Ya, Bapak Ibu kalau mengerti bab biaya pemilihan umum, itu biayanya bisa menuntaskan kemiskinan setahun dua tahun, Pak. Itu pintar-pintarnya mereka itu. Ya, kalau ingin menghancurkan umat Islam, beri mereka mainan namanya politik. Kita tidak mengharamkan politik. Kita punya sistem sendiri yang sistemnya lebih bebas sebenarnya. Baik. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ. Jadi semenjak dahulu, sedari dahulu, umat-umat terdahulu, mereka diuji dengan dunia lalu meninggalkan sholat. Yang mereka lakukan dulu pun diulang di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan Bapak Ibu, apapun maksiat orang terdahulu pasti ada di umat Nabi Muhammad. Betul enggak? Coba orang terdahulu homoseksual. Nabinya Nabi siapa? Nabi Lut. Nabi Lut berdakwah kepada kaum yang homoseksual. Kini zaman kini ada enggak? Banyak. Di zaman dulu ada riba, sekarang ada riba judi online, pinjaman online, hati-hati. Apalagi syirik sudah biasa. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, la syirka akhfa akhafu alaikum, bukan syirik yang aku khawatirkan kepada kalian, tapi apa? Ketika dunia meliputi kalian, ketika kemilau dunia menyilaukan mata kalian, maka orang mulai adha'us shalah. Jadi penyakit cinta dunia, Bapak Ibu, mohon maaf ya, kata Nabi SAW, orang tua, orang muda, dalam dua hal sama. Apa barang Bapak ini, Pak? Berapa umur Bapak ini? 59. Kalau beliau di belakang? 76. Kalau urusan yang dua ko, Bapak sama. Walaupun tapawi 20 tahun, jambo pun sama. Apa itu? Hubbud dunya wa tulil aman. Hadis sahih. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Dunia, apa kata Nabi SAW? Dunia, dunia mata, dunia itu nikmat indah. Wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Sebaik-baik perhiasannya, nikmatnya adalah pasangannya salihah. Pasti minatnya dengan pasangan sama, Pak. Cuma tenaga lebih kurang sama. Ya, nakalnya mata orang umur 70 dengan umur 20 sama, Pak. Suka jelalatan kalau kata orang di Jakarta, ya. Matanya suka liar melihat lawan jenis. Walaupun kita terpaut 40-50 tahun sama. Dan yang kedua urusan fulus, angan-angan. Beliau ko rasul-rasulun ke meninggal sama jambu. Umur apa berapa? Oh, 77. Lebih senior pula. Umur 77 perasaan akan mati itu rasanya jauh sama jambu. Betul enggak? Ada yang merasa akan mati? Jarang. Orang tuh baru merasa akan mati kalau nyusaki atau banyak masalah. Malah meminta mati, ya Allah matikan aku. Malah minta butuh-butuh dirinya. Ya, tapi sehat kayak beliau ini. Urusan yang pertama, yang kedua, kami sekartu, Pak. Sama kita. Oleh karenanya, anak muda soleh, orang yang tua soleh, Allah mandangnya beda. Ini anak-anak muda ini soleh, Allah pandang beda. Anak muda ini tenaga ada, nakal wajar. Bapak ini syahwat tinggi, tenaga kurang. Angan-angan panjang, gerakan sudah pincang.
Kalau anak-anak muda ini dia nakal dimaklumi, syahwatnya besar, kekuatannya sempurna. Maka Allah melihat jika anak muda puasa Senin Kamis, Allah jika lihat ada anak muda suka sholat lima waktu, Allah jika lihat anak muda daripada dia berzina dia menikah walaupun dia belum kaya, itu Allah senang dan cinta. Lebih cinta daripada kepada beliau. Nah, tapi hiburan untuk yang sudah senior. Apa kata Nabi SAW? Ya, ada 7 naungan, mesti ingat. Sab'atun yazilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 naungan. 7 orang yang dinaungi pada hari akhirat, saat itu tidak ada yang dinaungi kecuali mereka. Di situ disebutkan tadi anak muda syabun qalbuhu ma'alakun bil masajid. Anak muda yang hatinya terpaut di masjid. Kalau guru kami dulu berbeda pendapat. Yang satu mengatakan yang terpaut di masjid anak muda itu dinaungi. Tapi guru kami yang cale mengatakan, la ya akhi, kullu man ta'allaqa qalbuhu bil masajid wa huwa syab wa in kana kahilan kuhulan. Semua orang yang hatinya terpaut masjid walaupun dia umur 70, 60, 50 dia dihitung muda. Jadi beliau-beliau kok muda sama jawab. Kok hiburannya begitu? Ya. Alhamdulillah. Jadi mau muda, mau jadi orang muda, kalbunya harus terpaut di masjid. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Coba lihat. Banyak orang kuliah jauh-jauh ke luar negeri. Kuliah jauh-jauh ke Pekanbaru, ke Jakarta, ke Malaysia, ke Inggris, ke Eropa, ke Mesir. Rumahnya enggak jauh dari masjid. Tapi untuk datang ke masjid sulit. Maka orang itu tua, sudah lemah. Untuk urusan dunia dia kejar sampai ke luar negeri, tapi urusan akhirat dekat pun terasa jauh. Betul enggak? Oleh karenanya benarlah salah satu dosa umat terdahulu yang ada sampai hari ini adalah adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat. Bapak Ibu, aqimis salata lidzikri. Hakikat salat apa? Tujuan salat apa? Hakikat itu tujuan. Apa tujuan hakikat salat? Zikrullah. Bukan berarti sudah zikrullah tidak perlu salat. Justru zikrullah itu sempurnanya dengan salat. Salat itu sampainya dengan zikir. Yang mengajarkan ilmu zikir di sekolah, di pesantren, di UIN, di Al-Azhar atau di surau? Di surau. Di mana orang belajar zikir? Di kampus, di kantor, di sekolah, di pesantren, atau di surau-surau zikir, surau-surau suluk, surau-surau tarekat. Di surau tarekat. Karena syaitan tahu suksesnya sholat, diterimanya sholat bidzikrillah, dengan zikir, maka mereka akan menuduh ahli zikir itu sesat, ahli zikir itu gila, ahli zikir itu bid'ah. Supaya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan kepada manusia, itu ahli bid'ah. Dan bahayanya apa? Waswas itu munculnya bukan hanya dari syaitan jin, tapi minal jinnati wan nas. Ada syaitan bernama syaitan manusia. Baik jin dan manusia itu punya nama sifat daripada syaitan yang memberi waswas. Disebut dalam Al-Quran khannas. Ya, yuwaswisu fi sudurinnas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Waswas itu pekerjaan si khannas. Khannas itu dua jenis, ada jin disebut iblis, ada manusia walaupun berjubah ustaz dan buaya, mungkin dia buaya. Masa ulama ahli zikir disebut ahli bid'ah? Masa ulama yang bersilsilah bersanad kepada Rasulullah disebut ahli bid'ah? Masa orang belajar zikir disebut gila?
Paham? Maka salah satu cara syaitan supaya dosa umat terdahulu diulangi sekarang, jauhkan umat generasi muda dari ulama-ulama ahli zikir. Untuk menjauhkan anak muda dari ulama ahli zikir, pakai lidah ulama, tapi ulama su. Pakai ulama, ulama itu dua, ada dua dalam kitab Imam Ghazali, Imam Ibnul Jauzi. Apa kata mereka? Pertama ulama su, bahkan sebelum beliau ada ulama ahli hadis sebelum beliau namanya Abu Talib Al-Makki dalam kitab Kutul Qulub, bahwa ulama itu ada dua, ulama su, ulama yang cinta dunia, ulama yang iri dengki, ulama yang cari popularitas, ulama yang cari kaya dalam dakwahnya. Jual agamanya untuk kepentingan politik, itu su. Ulama boleh politik, tapi jangan jual agama. Boleh enggak ulama berpolitik? Boleh, kan Islam mencakup politik, bukan politik mencakup Islam, jangan dibalik. Ya, ada ulama akhirat. Siapa ulama akhirat? Ulama yang mengajarkan cinta kepada Allah, mencabut cinta dunia dari kalbu, yang mengajarkan hakikat solat itu mengingat Allah, yang mengajarkan bahwa bersolawat itu bukan untuk dunia, solawat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan menjual agama untuk dunia, ulama akhirat itu untuk zikir solat minta dunia pun tidak berani. Baca zikir sekian ribu, minta dunia, enggak berani, Pak. Apalagi jual agama untuk dunia, enggak berani mereka. Jadi ulama-ulama akhirat begitu. Tapi ulama akhirat akan dituduh oleh ulama su' sebagai ulama sesat. Bapak Ibu, dunianya ulama itu apa? Dunia ulama itu ada dunianya. Perhatikan, dunianya ulama apa? Pengikut, viewer, viral, itu dunia ulama. Apa lagi? Honor, itulah. Itu menggiurkan, Pak. Dunia ulama apa lagi? Aljah, kemana-mana dihormati orang, itu dunia ulama. Jika ada orang berdakwah karena dia senang melihat hal itu, maka dia ulama su. Tapi ulama akhirat, kalbunya tidak terpengaruh, mau orang hormat tidak hormat, mau jumlah jamaahnya sedikit atau banyak, mau honornya ada tidak ada. Akhiratnya ulama adalah mengajar karena Allah. Itu yang disebut dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti, jadikan guru orang yang tidak menjadikan agamanya untuk mencari kemewahan dunia. Tapi ulama boleh mewah enggak? Boleh. Imam Syazili haji setiap tahun. Berapa ongkos haji gini, Bapak Ibu? Berapa? Yang multiple, yang berangkat pakai haji khusus berapa? ONH 300. Berarti penghasilan dia berapa setiap bulan? Imam Syazili, Imam Tariqah, tiga Tariqah terbesar di dunia, Naqsyabandi, Qadiri, Syazili, itu tiga Tariqah, entah mana yang paling banyak pengikutnya. Dan tiga Tariqah ini bercabang-cabang. Ada yang keempat Khalwatiyah, ada lagi Tijaniyah, tapi tiga ini paling besar. Itu Imam Syazili setiap tahun dia pergi haji, modalnya banyak itu. Tapi beliau pernah hidup susah, pernah diusir di mana-mana, dikata-katai di mana-mana, disesatkan di mana-mana, sampai kemudian diilhamkan Allah pindah ke Mesir. Pindah ke Mesir, barulah kemudian dia mendapatkan suatu kesejahteraan zahir dan batin. Jadi apa yang dilakukan syaitan zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Menjauhkan anak-anak muda dari guru-guru tarekat. Nih, hati-hati kalian ya. Nih, ulama-ulama su nanti akan menjauhkan kalian dari ahli-ahli zikir, dari mursyid-mursyid tarekat sufi.
Karena mursyid-mursyid ini tahu sirnya sholat. Ini tadi dari Angkumudo, kami dikasih kitab fotokopian dari karya Syekh Abdul Qadim ya, Asrarus Shalah. Coba Sabitul Qulub, ada tentang hakikat sholat di situ. Yang tahu hakikat sholat ini ahli-ahli zikir. Syaitan senangkah jika ada umat Islam anak muda terutama mengerti hakikat sholat? Senang nggak? Syaitan itu senang ada anak muda sholat lalu dikutuk. Fawailul lilmu sholin. Celaka bagi orang yang sholat. Itu yang disenangi oleh syaitan. Apa sifat-sifat mereka? Mereka mendustakan agama, tidak menyantuni anak miskin. Dan yang paling inti di belakangnya, Pak. Tidak memberi fakir miskin makan. Yang paling inti apa? Yura'un. Kolbunya riya. Riya itu syirik khafi. Nah itu target. Tahu riya? Beramal ingin dipandang orang, didengar orang. Ceramah ingin supaya banyak viewer penontonnya di YouTube. Nah lihat itu. Tak usah. Guru kami mengatakan dulu, udfun wujudaka fi ardil khumul. Satu saat pantas baru kau tumbuh muncul. Lah matang barang kau baru muncul. Lah muncul tidak langsung dipetik. Tunggu sampai matang. Baru dipetik. Ini kan lagi musim matoa ya. Matoa itu dari bawah putih mulai berbunga sampai matang berapa bulan, Pak? 2 bulan? 3 bulan? Kalau Bapak petik 1 bulan, apa rasanya, Pak? Pahit. Dipetik 2 bulan, asam. Dipetik 3 bulan, paham gak maksudnya? Anak-anak ini boleh dilatih ceramah, boleh. Tapi jangan dijadwalkan ceramah. Anak-anak mahasiswa yang baru S1, gak usah banyak-banyak ceramah dulu. Ngaji banyak-banyak dulu. Ambil dulu ilmu banyak-banyak. Anak-anak pesantren, untuk latihan silakan ceramah. Tapi jangan di atas mimbar lah. Ini tempat suci nih, Pak. Saya gak rindu melihat anak-anak kecil sudah ditaruh di tempat yang itu racun bagi dia. Asyuhrah qablal kamal sammun qatilun. Begitu kata Imam Ibn Abbad dalam Syarah Hikam. Orang dipopulerkan, diberi panggung, dijadwalkan ceramahnya, ditampilkan dia di depan orang, diperlombakan dia untuk mendapatkan menjadi juara sebelum dia matang. Itu adalah racun yang akan membunuh hatinya, mematikan rohaninya. Nauzubillah min. Jadi kami senang tadi beliau ustaz semangat untuk mendidik anak muda, tapi tolong diingat itu. Latihan silakan, tapi jangan diberi panggung. Kenapa? Orang yang sudah berceramah sebelum matang, dia akan berhenti belajar karena keasikan. Kalau ceramah DP amplop, Pak. Asik DP amplop tuh, serius. Tapi kalau itu sudah matang, amplop tuh ada enggak ada terserah bagi dia. Karena akhiratnya ulama mengajar. Bagi dia sampai ilmu kepada murid, kepada jamaah, itu sudah kebahagiaan luar biasa. Makanya ulama yang di kolbunya ada noda dunia, cinta dunia, indah ada gamplong, tidak datang lagi. Merasa tidak dihargai. Karena honor itu bahasa Arab, artinya bahasa ini Inggris, kehormatan. Dia merasa dihormati dengan amplop, ya salam. Sejak kapan amplop cuma sekian bisa menghormati keilmuan ulama? Tidak sanggup. Menyebut nama Allah tidak dapat dibayar dengan dunia dan seisinya, apalagi cuma dengan angku-angku itu. Ya, jangan mentang-mentang punya duit bisa datangkan ustaz. Tidak usah mikir-mikir begitu. Ya, ulama su' bisa dibeli. Ulama akhirat tak dapat dibeli. Tapi ulama akhirat kok akan dituduh sebagai ulama su' di akhir zaman. Hati-hati. Ulama akhirat di akhir zaman, di masa kita ini, dituduh ulama su'. Yang menuduh dia ulama su'. Ulama yang cinta dunia. Ulama yang merasa jamaahnya diambil. Ulama yang sok-sok menyelamatkan umat, padahal sebenarnya dia ingin menyelamatkan jamaahnya supaya tidak pergi dari dirinya. Nauzubillah min zalik.
Jadi apa tugas syaitan yang pertama? Adha'us salah, menjadikan generasi tidak mengerti sir rahasia salat. Orang kalau sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal rahasia zikir, dia tidak rindu sholat. Bagi dia sholat itu beban. Coba tanya anak-anak, itu masih beban bagi dia sholat, Pak? Ya, yang sudah umur 40, sholat itu masih beban nggak? Masih berat nggak? Berarti masih anak-anak. Ruhaninya anak-anak, badannya sudah tua. Muka sudah keriput, rambut sudah beruban, tapi ruhnya belum terdidik. Sama dengan anak-anak kita. Mungkinkah ada anak muda rohaninya terdidik, umurnya baru 17, 15, tapi dia rindu sholat, dia rindu sholawat. Dia sholat itu karena rindu, bukan karena beban, disuruh, ditakut-takuti guru. Dewasa ini secara fisik, ada dewasa secara rohani. Nah, kapan kita dewasa rohaninya? Yang sholat bukan lagi karena takut diancam dengan neraka, bukan lagi hanya harap surga, tapi rindu kepada yang punya surga, takut kepada yang punya neraka, bukan kepada barang yang dijanjikan itu. Itu anak-anak, Bapak Ibu. Saya nih punya anak, saya bilang, kamu sholat nanti saya kasih duit. Sama dengan ini, kamu sholat nanti masuk surga, kan mirip? Mirip nggak? Mirip. Surga yang paling puncak adalah bertemu Allah yang punya surga. Kalau itu dia masuk surga, barulah kita sholat berharap surga. Jadi ada ini orang tarekat salah paham, Ngumudo. Hati-hati Ngumudo. Apa kata orang tarekat kepada kamu? Oh, kita mengaji tarekat yo. Sholat tuh nggak boleh harap surga. Kita hanya harap ridha Allah. Kayaknya benar, tapi salah. Ridha Allah itu di neraka atau di surga? Di surga. Ridha Allah berjumpa dengan Allah. Nah, jumpa Allah di surga apa di neraka? Nah, jumpa Allah di surga apa di neraka? Di surga. Maka orang yang faham sir rahasia sholat, dia rindu sholat, dia cinta sholat, bukan ingin kawin dengan bidadari di surga, bukan. Tapi karena dia rindu ingin jumpa Allah di surga. Paham? Ya? Semoga makom kita sampai ke situ. Amin ya rabbal. Dilatih-latih dari kini. Ya, dilatih-latih dari kini. Apa kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubbiba ilayya minad dunya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Hadis Imam Nasa'i, Ahmad dan lain sebagainya. Aku dibuat Allah cinta kepada dunia dua hal, keharum-haruman, maksudnya mewah. Nabi suka mewah. Kendaraan Nabi 20 lebih. Istri Nabi, Bapak, tahu enggak istri Nabi? Istri Nabi 9 waktu wafat, beliau menikahi 13. Dan beliau melamar 30 perempuan. Berapa yang dilamarnya? 30 perempuan, tapi yang dinikahi 13, yang jalan 11, meninggal saat hidup sisa 9. Seorang istri itu diberi ruangan, rumah, diberi kendaraan, diberi pembantu, diberi budak. Jadi Rasulullah itu kaya. Kita kalau ada rumah, di rumah itu ada pembantu, ada yang jaga kebun, ada yang ngurusin kendaraan, kita sebut itu orang apa? Kayu bona tuh orang ya. Ya enggak? Itu Rasulullah kaya enggak? Jadi siapa yang mengatakan Rasulullah miskin? Dia enggak ngerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terjebak baca hadis Nabi. Nabi berdoa, "Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan bangkitkan aku dalam keadaan miskin." Kenapa Nabi pengen jadi fakir miskin? Karena orang fakir miskin masuk surga tanpa hisab dan azab. Rasulullah kan sudah dijamin masuk miskin, masuk surga. Itu hanya cara hidup beliau. Beliau itu sudah biasa hidup susah. Miskinan, maka miskinan itu hal, bukan makomnya. Hal beliau seperti orang miskin, orang biasa, orang sederhana. Maka beliau itu tidak malu jalan dengan orang-orang tua renta.
tidak malu nyapa anak yatim, enggak sungkan duduk dengan orang-orang yang kemudian enggak punya pekerjaan, itu biasa. Itu yang disebut miskinah. Paham? Ya. Jadi Rasulullah miskin atau kaya? Kita enggak sanggup kayak Rasulullah, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Masih ada yang mengatakan Rasulullah miskin? Tobat. Salawat 3000 kali. Hah? Itu Imam Subuki mengatakan orang yang mengatakan Nabi miskin, orang itu kurang aja. Su'ul adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jahlun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang jahil. Jahil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru bab atau ushulah ini ya. Lalu beliau mengatakan, ya, aku dibuat cinta kemewahan, keharuman wanita pasangan, tetapi walaupun beliau senang dengan dunia itu, pelipur laranya bukan istrinya, pelipur laranya bukan kendaraannya, pelipur laranya bukan keharuman yang beliau punya. Apa pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'alat qurratu aini fi shalah. Dulu kami ngaji terjemahan harfiah ju'ilat, dijadikan qurratu aini, pelipur laraku, penyedap mataku, pandanganku, as-shalah adalah salat sembahyang. Dulu Bapak Ibu, ternyata makna shalah itu dua. As-shalah itu dalam Quran, salat berarti sembahyang, yang kedua salat berarti solawat. Maka diartikan dua. Ingin membuat Rasulullah ridha, ingin menyenangkan hati Rasulullah enggak? Kalau awak punya orang gaek, Rasulullah itu ayahanda rohani kita. Ingin membahagiakan ayah rohani enggak? Bukan dengan uang, beliau tidak butuh uang, bukan dengan apa-apa. Dengan dua hal. Satu, salat bermakna sembahyang, kedua selawatlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling disenangi, dirindui baginda semenjak beliau hidup, apa kata beliau? Saya rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, hadis sahih, alasna bi ikhwanikum ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau wahai Rasulullah? Kata baginda, la, antum ashabi, kalian sahabatku, muridku, kawanku, yang ini saudaraku di akhir zaman. Mereka rindu kepadaku, cinta kepadaku, tapi belum jumpa akan aku. Jadi Bapak, ini kabar gembira. Siapapun yang mencintai Rasulullah SAW hari ini, siapapun yang salawat kepada Rasulullah hari ini, itu salawatnya sudah dilihat Rasulullah dulu sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Uridat alaiya a'malu ummati, semua pekerjaan amal soleh dan tidak soleh umatku sudah aku lihat. Bahkan ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, dia memungut ada sampah di masjid. Nah, di masjid kan ada orang nih buka minum apa namanya, orang sini sebut sedotan itu pipet. Itu sedotan Bapak jatuh apa pungut dari masjid, itu Nabi sudah lihat. Apa kata beliau? Sampai sampah kecil dipungut oleh umatku aku lihat. Mako Bapak Ibu, saudara-saudariku, beramal di masjid itu bukan karena kata orang, dilihat pengurus, dilihat tokoh masyarakat. Tapi yakini, ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beramallah, ikutlah majlis, semua yang ikut majlis hari ini, itu Rasulullah sudah lihat. Niatkan ikut ngaji, niatkan beramal, niatkan memberi, niatkan membersihkan masjid, membangun pesantren, berdakwah, termasuk kami mengajar. Kita niatkan, apa yang kita niatkan? Supaya menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berniat. Ya, ada seorang syekh di Yordan, beliau setiap pengajian ajak muridnya berniat, aku berniat mencari ridha Allah dan membahagiakan, menyenangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau ajarkan. Jadi nanti duduk nantakan tuakan tuak, ya. Takalok itu Rasulullah pandang, orang ini tertidur dalam majlis, mungkin suara buyanya bisa mengantarkan tidur. Allahumma sholli ala sayyidina dan pengurus masjid enggak usah ngitung orang, buat pengajian yang hadir berapapun buat, yang penting istiqomah.
Yang penting istiqomah, cari ulama-ulama akhirat, jangan ulama su. Enggak mesti viral, enggak mesti masyhur. Yang penting di kalbunya ada nur Nabi Muhammad SAW, nur ilmu. Ya, mau berapapun, ini kan masjid besar, jadi orang kelihatan sedikit. Jangan sedih. Kalau kita rutin, nanti malaikat itu saling mengkhabarkan dengan mereka. Apa kata mereka? Halumma ila hajatikum, wahai malaikat yang di ujung sana, di sini ada majlis, datanglah. Kalau orang itu rutin, malaikat tandain. Di setiap hari ini jam sekian itu ada majlis di Masjid Abdul Karim, kami datang. Kalau malaikat datang, itu malaikat akan mengilhami orang-orang yang soleh untuk datang. Ya, semoga majelis kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Apa kata malaikat dalam Sahih Bukhari? Allahummarhamhu, Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, siapapun yang duduk di majelis tidak mengingat dunia, tidak berniat dunia, berikan dia salawat, salam dan rahmat. Enggak tahu kan? Enggak kedengeran kan? Ya, karena malaikat alamnya gaib. Kita masih alam yang zahir. Kecuali Bapak Ibu, kita matikan sebentar alam zahirnya, pasti bisa hidup. Bisa melihat itu. Cuma itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat berkah dapat mendengar, yang tidak dapat berkah tidak dapat mendengar, tapi dia dapat berkah ikut ngaji. Tujuan ngaji mendengarkan malaikat pun mendengarkan guru. Kami mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Nah, Nabi Muhammad atau Jibril? Kata orang Jibril itu guru Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad gurunya Jibril? Mana yang benar? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam ilmu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, dari Sina Jibril SAW, dari Allah, ilmu riwayat. Tapi dalam ilmu ma'rifat, dari Nabi Muhammad SAW langsung kepada Allah, dari Nabi Muhammad ke malaikat-malaikat, ke nabi-nabi dan ke wali-wali. Maka wali umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari malaikat yang biasa. Ini malaikat itu adalah yang wali, malaikat mukarrabin, malaikat karubiyin, kiramin bararah, itu malaikat-malaikat yang levelnya tinggi. Malaikat illiyin, ada malaikat-malaikat yang biasa. Wali-wali Allah di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, ada yang lebih mulia dari malaikat itu. Tapi tidak ada satu benar-benar meyakini imanku sama dengan Jibril, enggak. Wali-wali itu enggak berani ngomong begitu, Pak. Enggak berani ngomong gitu, itu su'ul adab. Hakikatnya bisa batal. Baik. Apalagi pekerjaan. Nih, sedikit lagi, ini baru satu potong kalimat yang saya baca ini ya. Apalagi kerjaan syaitan yang sampai hari ini masih ada. Dari zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Adam, Qabil Habil disuruh berkurban. Cuma kurbannya bukan kambing. Kurban mereka yang terbaik dari yang mereka punya makanan untuk kurban alam. Menyajikan makanan untuk alam, untuk burung-burung, untuk hewan-hewan. Menyajikan sesajian, dalam bahasa orang Jawa sesajen. Sesajian dulu tahun-tahun 70-an 80-an di kampar kok masih ada orang meletakkan sesajian di pohon-pohon, masih ada Pak. Ya, di Payakumbuh pun masih ada, di kampung waktu itu. Kawan-kawan kamu masih menyaksikan itu. Bahkan sampai kini di Jawa masih banyak orang sesajen-sesajen. Sebenarnya itu adalah syariat Nabi Adam yang nyeleweng. Syariat Nabi Adam yang nyeleweng. Kalau dia tidak menyeleweng, masih bolehkah dilakukan? Tunggu dulu. Niatnya apa? Sedekah alam atau menyembah dewa? Kalau sedekah alam boleh. Nabi Sulaiman berdoa, ya Rab, izinkan aku memberi makan seluruh ikan di muka bumi. Nabi Sulaiman merasa kaya. Allah tersenyum. Apa kata? Coba aja. Baru sehari Nabi Sulaiman kewalahan, makanannya tidak cukup memberi makan semua ikan yang ada di laut.
Baru kemudian dia bersyukur, minta ampun kepada Allah, lalu bersyukur, ya Allah, aku kaya, tapi ternyata Engkau yang Maha Kaya. Semua ikan itu aku tidak sanggup kasih makan. Nabi Sulaiman memberi makan ke laut. Itu sesajen, Pak. Itu syariat Nabi Sulaiman. Niatnya sedekah kepada hewan. Ini perhatian, Bapak Ibu. Kalau Bapak sedekah ke orang, pasti berharap dia ucap terima kasih. Berharap pamrih, benar enggak? Kalau sedekah ke burung, ke ikan, ke hewan, dia tahu terima kasih enggak? Itu syariat Nabi terdahulu. Ini terserah percaya atau tidak, saya kan enggak nuntut Bapak Ibu percaya. Tapi dalam ilmu perjalanan syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada amalan ritual apapun hari ini kecuali ada sumbernya di Nabi terdahulu, tapi sudah menyimpang. Paham maksudnya? Apapun ritual ibadah yang ada di semua manusia hari ini, sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu, tapi sudah menyimpang. Maka kalau Bapak kuat ini mau sedekah laut, boleh enggak sekarang? Boleh. Kiai-kiai di Jawa masih berjuang di Pantura, di bagian selatan, itu masih ada tradisi membuang makanan ke laut. Itu kiai-kiai mencari referensi, adakah dalilnya? Adakah dalilnya? Banyak dalilnya. Tinggal nanti diulang. Mereka boleh memberi makan ke laut tapi pakai syahadat dan diniatkan, ya Allah, kami memberi makan ke laut, memberi makan makhluk-makhluk Engkau yang mereka tidak tahu cara berterima kasih. Kalau awak ngi makan orang, awak berharap orang terima kasih. Tidak disapunya, awak kecen pajak aku kurang aja. Adanlah dan agihnya bantuan. Inyo tidak tahu diuntung. Betul enggak? Tapi kalau ngasih burung merpati, bisa jawab enggak dia? Malah dia tinggalin Pak. Dia tinggalin kotoran di rumah kita. Jadi sedekah alam itu sesajian dalam bahasa lamanya. Paham maksudnya? Ya, kita sering mencari titik temu, di manalah ketemunya ini. Cuma orang enggak paham bahwa Ar-Razi ini liberal, lintas agama, ya terserah ente, ya. Orang jahil begitu ngomongnya. Tapi orang kalau paham, dia akan pelajari agama-agama. Bacalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bacalah kitab Tarikh Tabari. Dua kitab itu 8 jilid. Satu kitab 9 jilid. Khatam itu baru berani ngomong begitu. Sudah baca belum kita begitu? Saya baca S1 itu, Pak. Nah, ini kan jadi sombong jadi kan. Bolehlah sombong-sombong dikit kan. Al-Bidayah wa Nihayah 14 juzuk. 14 berapa? 14 juzuk. Alhamdulillah kami S1 khatam. Quran begini, Pak. Satu juzuknya dua kali Quran. Itu 14. Di situ kita ketemu jumpa, oh ternyata ada syariat terdahulu. Cuma kita tidak faham. Cuma kita tidak faham. Akhirnya terjadilah orang daki gunung kemarin di Jawa, sesajen ditendang. Enggak begitu. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu alihatahum fayusubbu ilahaka. Haram menghina ritual Tuhan-Tuhan mereka. Alihatahum, Tuhan-Tuhan mereka. Agama-agama lain enggak boleh dihina. Kalau engkau hina agama mereka, mereka akan hina agamamu. Maka menghina agama lain itu adalah cara menghina agama kita. Maka mohon maaf, saya tidak tertarik dengan mu'alaf-mu'alaf yang menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ente mu'alaf-mu'alaf aja, jadi santrilah. Jangan kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Karena kita juga gak butuh kalian, malah nyusahin kita, ya. Zakat mesti ngasih mereka, benar gak? Betul gak? 1/8 loh hak mu'alaf itu. Nyusahin kita, Pak. Udah begitu, nyusahin kita adu domba muslim dengan non-muslim. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu alihatahum. Jangan coba hina, caci maki, rendahkan Tuhan-Tuhan mereka, ritual-ritual mereka. Biarkan. Kita punya dakwah sendiri, kita punya iman sendiri, kita punya cara sholat sendiri. Oke? Jadi Bapak Ibu ini boleh enggak suka Kristen, tapi enggak boleh menghina Kristen. Boleh tidak suka Hindu, tapi tidak boleh hujat agama Hindu. Tidak boleh hujat Dewa Siwa. Ya? Boleh katakan bagi saya Dewa Siwa bukan Tuhan, boleh.
Tapi kita enggak perlu menghujat mereka. Paham? Mulai saja hujat agama mereka, besok di YouTube, bahkan hari ini di YouTube orang muncul menghujat agama kita. Betullah kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Faihasubbu ilahakum." Mereka detik itu juga akan menghina Tuhanmu, agamamu. Betul kan? Muncul hari ini. Jadi jangan senang dulu Pak kalau ada mu'alaf-mu'alaf, ya, didik mereka. Ada yang modus soalnya. Ada mu'alaf lillahi ta'ala, ada yang mu'alaf lillah ya Allah ta'ala. Lelah dia jadi mu'alaf katanya. Udah 10 tahun masih ngaku mu'alaf. Kalau 10 tahun harusnya sudah jadi ustaz. Saya 4 tahun ngaji kitab, sudah jadi ustaz. Tapi belum puas, ngaji lagi sampai S2, S3. Ya. Ini belum apa-apa, sudah jadi ustaz. Belum pernah ngaji ke kiai manapun, sudah jadi ustaz. Mu'alaf. Jangan rusak mimbar kita dengan orang-orang yang gak ngerti agama kita tapi baru masuk Islam dikasih panggung. Ya, senang ya ada orang Islam masuk, ada orang non-muslim masuk. Senang, tapi senangnya jangan berlebihan. Itu bagian dari adha'us shalah, akan menyebabkan kita menghina ritual agama kita. Wattaba'us syahawat. Tugas syaitan yang berikut adalah menjadikan generasi berikut kita mengikuti syahwat. Syahwat itu jamak dari syahwat. Syahwat bahasa Arab bukan hanya nafsu seksual. Syahwat dalam bahasa Arab itu semua keinginan-keinginan rendah. Maka dalam diri ini ada syahwat. Syahwat yang pertama, syahwat binatang ternak. Kawin, makan, tidur, ngoceh, nongkrong. Malas. Tidur-tiduran gak mau kerja, itu syahwat binatang. Kawin, makan, minum, ngoceh, nongkrong, tidur-tiduran, udah gitu aja tuh. Itu orang syahwat binatang. Zohirnya manusia, batin dia masih binatang. Dia belum naik jadi manusia. Belum naik jadi manusia. Nah, jadi jangan sampai ada anak-anak muda nih nganggur, gak boleh. Gak boleh ada anak muda kerja itu gak mesti PNS toh. Bisa dagang, bisa online, bisa kerja di sawit, bisa di apapun. Gak usah malu, yang penting halal. Anak muda gak usah malu bekerja, yang penting halal. Gak usah gengsi-gengsian. Seandainya terbuka rezeki, buka bengkel, apa buka bengkel. Seandainya jadi ojek, mungkin ojek, yang penting bekerja. Makan yang halal, jangan makan barang orang lain. Ya, semangat. Orang semangat itu anak muda walaupun dia sudah tua. Dan gak usah ngeluh, hidup susah. Hidup ini akan selalu susah. Dunia ini diciptakan untuk susah. Orang yang paling susah di muka bumi, orang paling kaya. Kan utangnya paling banyak. Negara yang dianggap paling kaya di dunia, Amerika, Pak. Betul? US. Itu negara yang utangnya paling banyak. Utang kita cuma sekian. Cuma batuknya Amerika segitu. Nomor 2 Cina dan Rusia, habis itu Inggris, Australia, itulah Korea Selatan, Singapura, itu mereka semua paling banyak. Tapi mereka utangnya tidak dijadikan bahan mengeluh. Mereka ketika berutang mereka tambah semangat bekerja, maka mereka jadi negara maju. Kita sudahlah tak berutang. Berutang sedikit orangnya dikata-katain, padahal ilmu ekonomi negara juga nggak paham, ya. Beli rumah ngeredit nggak Pak? Ngeredit itu baru kepala rumah tangga. Masa kepala negara nggak boleh ngeredit gitu, ya? Jadi kita kalau nggak paham jangan semuanya kita kemudian komentari. Orang nggak sekolah ekonomi komentarin politik dalam negeri, politik dunia, ya salam. Dia sendiri pun melakukan itu. Wattaba'u syahawat. Syahwat kedua, syahwat emosional. Disebut syahwat sibaiyah. Contohnya gini, ingin menguasai masjid. Nah, itu syahwat tuh. Ingin menguasai kampung. Enden premannya. Preman kampung. Ada gitu. Kalau di luar sana itu pakai ormas-ormas Pak, tarung ormas-ormas itu bisa perang, main culuritan, ingin berkuasa. Ternak atau hewan buas?
Hewan buas. Maka itu sifat buas, sifat emosional. Itu nafsu sibaiyah. Nafsu apa? Oh, itu kalau preman-preman bangga sekali kalau duduk-duduk itu. Buka baju, ya, atau pakai baju robek-robek duduk di manapun, udah bangga. Ya itu dunia dia. Kita enggak boleh juga kemudian mengata-katai dia. Berarti makom dia di situ. Makom dia di sapa aja, Pak. Orang-orang masjid ketemu sapa mereka. Mereka juga senang disapa itu. Ya, pengen dihargai. Ini enggak? Ini pendatang baru nih, enggak tahu diri nih katanya. Saya ini orang kampung sini, harus dihargai. Mohon maaf, orang-orang tua nih, mohon maaf. Kalau anak-anak kurang hormat terus marah, kalian tidak tahu adab. Saya ini orang tua kok enggak hormati. Itu nafsu namanya apa? Syahwat sibaiyah. Masih pengen dihormati, Pak? Masih haus penghormatan orang? Masih harus penghormatan orang? Kalau masih haus, berarti tuan ini masih hewan buas, cuma tubuhnya manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu binatang, kata Allah Ta'ala. Bahkan binatang ternak disebutkan di situ. Bahkan di Quran, kamatsalil kalb, seperti anjing. Anjing itu binatang buas. Nauzubillah, itu Allah betul-betul keras bicara di situ. Aku sudah beri fasilitas tubuh yang sempurna, ruh yang sempurna, akal sempurna, kok masih bersifat hewan? Itu marahnya Allah itu. Yang ketiga, syahwat akal. Syahwat akal itu kritis, ingin menguasai orang. Diterima, bikin partai-partai, ya, bikin ormas-ormas untuk menyaingi orang, ya, untuk mengakal-akali hukum. Nah, itu pintar-pintar orang itu, ya, itu syahwat apa? Syahwat akal. Kuliah, sekolah itu syahwat akal. Syahwat akal. Maka kalau enggak ada nurullah di kalbunya, akalnya dia pakai untuk nipu. Itulah disebut syahwat syaitaniyah. Syaitan itu tubuhnya tidak sekuat kerbau, tapi dia bisa menggerakkan 1000 kerbau. Paham maksudnya? Ya, dia bisa memprovokasi, menghasut jutaan kerbau. Dan manusia, zahir tubuhnya manusia, dalamnya nafsu setan suka memprovokasi. Tubuhnya pakai kopiah, pakai sorban, tapi isi ceramahnya memprovokasi orang, mengadu domba orang. Itu setan itu, Pak, tapi tubuhnya manusia, tubuhnya ustaz. Nauzubillah min, tubuhnya mungkin politisi, pejabat, public figure, tapi diadu domba orang, itu orang syaitan. Jadi ada manusia hewan ternak, ada manusia bersifat hewan buas, ada manusia bersifat syaitan. Ada yang keempat, syahwat malaikat. Malaikat adalah syahwat. Ada syahwat malaikat. Malaikat itu sukanya zikir dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, pagi sampai sore, sore sampai pagi. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Malaikat apa yang disuruh itu yang dikerjakan. Disebut patuh. Bapak Ibu, bulan puasa, siang hari makan enggak? Nah, itu menirukan sifat malaikat. Malam hari tahajud, qiyamul lail, menirukan sifat malaikat tidak tidur, tapi masih tidur 1 jam 2 jam. Cuma sayang, saat berbuka sifat binatang ternaknya kambuh. Maka dia makanlah makanan yang tidak pernah dibuat 11 bulan, dibuat di bulan Ramadan. Kolak. Betul enggak? Nah, itu kejadiannya. 12 jam, 13 jam berhasil menahan diri jadi malaikat. Tapi azan beduk berbunyi, langsung kambuh penyakit, penyakit sifat hewan ternaknya. Ya, malam-malam masuk ke masjid, anak-anak ramai, dia terganggu. Apa kata dia? Apalah ini anak-anak ini, kurang ajar, setan kalian, keluar, pulang, mengganggu orang-orang tua sholat. Ada yang begitu? Katanya siang puasa, mungkin karena berbukanya kebinatangan, maka dia pergi ke masjid, sholat, dia bentak-bentak, sifat hewannya muncul, hewan-hewan buasnya muncul. Mau begitu? Nggak usah lah. Di ujung Ramadan, jadi pengurus zakat. Uang umat.
dimakan. Dia main-mainkan itu barang, jadilah dia syaitan. Tiga sekaligus. Nauzubillah min. Ada masjid kejadian begitu? Ada. Ini kalau masjid kejadian begitu enggak jadi-jadi ini masjid nih. Semoga ini masjid enggak begitulah. Oke, 2 menit lagi. Mau 11:10:30. Syahwat yang paling tinggi, syahwat rohani. Syahwat rohani ini dibagi, ada banyak bagiannya, tapi kita bagi dua aja. Syahwat kolbu, syahwat ruh. Kolbu inginnya hanya ingat Allah. Ruh inginnya hanya memandang Allah. Tapi itu ilmu hanya boleh dijelaskan sampai di situ. Kalau ingin mendalami, mesti bertariqah dulu, mesti bersuluk dulu. Suluk pun belum tentu dapat, bertariqah pun belum tentu sampai. Kalau Allah sayang, Allah kasih, ya. Tapi harus mulai dulu jalannya, supaya siapa tahu Allah memberi perhatian, Allah kasihlah rasa itu. Mulailah nikmat zikir. Orang nikmat buka handphone. Buka handphone kan ke mata, kepalanya gini Pak ya. Gini ya. Mirip-mirip orang zikir Pak. Zikir apa gitu. Sama-sama pegalnya. Tapi kalau sudah tahu nikmat zikir, bisa tahan sampai sejam dua jam. Sama kalau tahu cara main handphone, bisa tahan satu jam dua jam. Coba mulai, jangan bikin Allah kemudian kecewa dengan kita. Jangan membuat Allah marah dengan handphone-handphone kita. Mulailah buka handphone baru di dalam kolbu. Handphone bernama smart kolbu, bukan smartphone. Smart kolbu. Bukalah lembarannya, buka passwordnya. Passwordnya asyhadu alla ilaha illallah. Bersihkan dengan astaghfirullah. Ambil talqin, ambil energinya, ambil chipnya, kartunya kepada ulama buya, syekh mursyid, ditalqinkan di bayat. Nanti baru bisa diamalkan. Hidup tuh barang di rumah. Baterai habis, datang lagi, cas lagi dengan beliau. Ya. Udah penuh, keluar lagi, bawa lagi kemana? Kalau sudah punya server sendiri, sudah punya alat cas sendiri, tidak usah lagi datang ke guru. Cukup silaturahim dengan guru, tidak usah menyusahkan guru lagi. Datang ke guru tapi tidak minta dicas. Ya, kalau sudah bisa, baru guru angkat tuan jadi guru. Ya, paham di situ? Dan ditutup dengan kalimat ayat fasaufa yalqauna ghayya. Jika kita membiarkan syahwat ini tidak terkendali, tidak dididik menjadi syahwat kolbu dan syahwat ruh. Jadi syahwat yang empat tadi mesti tunduk kepada yang dua tadi. Kalau dia tunduk, maka dia makan dengan nama Allah. Dia makan, ruhnya ikut makan. Dia kawin dengan nama Allah, maka orang hubungan badan ada doanya enggak? Tapi kalau enggak, dia pun tidak pakai akad, tidak pakai doa. Tapi kalau orang sudah syahwatnya rohani, dia pun ingin menyentuh pasangannya, dia sentuh dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi menjijikkan, justru itu ibadah. Fi butri hadikum sedekah, bahkan di pada kemaluanmu ada sedekah, apalagi pada tanganmu, apalagi pada matamu, apalagi pada lisan dan kalbumu. Begitu Rasulullah mengajar kita. Maka syahwat ini tidak semuanya jelek jika dia dididik dengan kalbu. Ya, akalnya nanti enggak lagi jahat. Ya, jiwanya, emosi pada tempatnya. Ya, semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita seperti yang disebutkan di Quran ini, fasaufa yalghawna ghayya. Mereka jika menyia-nyiakan ilmu salat, mereka mengikuti syahwat, mereka terjebak ghayya, sesat dan tersesat. Nauzubillah min dzalik. Nanti jawabannya Bapak Ibu baca ayat lanjutannya, ayat 60 surat 19 ayat 59, itu masalah. Jawabannya ada di ayat 60. Prakteknya ada di surah suluk, di surah tarekat, di majlis-majlis zikir. Itu jawabannya ayat 60. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Karena waktu kita pendek, kami doakan masjid ini segera rampung. Semoga tambah banyak rumah-rumah yang menghafalkan Quran, tapi bukan khawarij, ya. Tambah banyak orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan makna Quran. Tambah banyak anak-anak muda hatinya nyangkut di masjid.
tambahnya banyak orang-orang yang tua, tambah lembut kepada anak muda, tambahnya ulama-ulama yang bil akhirah, ulama akhirat bukan ulama su'. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah kurangnya, mohon maaf nanti tidak banyak dapat salaman, sedapatnya saja, dan tolong enggak usah selfie-selfie, itu bid'ah. Ya, kita niatkan majlis ini untuk Allah, untuk menyenangkan Rasulullah. Al-Fatihah. Ya Rabbi ya Nasir. Suratul ladzina amta. Doa pendek. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpah ruahkanlah kasih sayang Engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Rasulullah telah disayangi, telah penuh dengan cinta Engkau, izinkan kasih sayang Engkau yang ada pada kalbu Nabi Muhammad SAW, pada ruhani Nabi Muhammad SAW, melimpah kepada ruhani kami, bercahaya pada kalbu kami, dan hidupkan kami dengan cahaya Nabi Muhammad SAW, dan wafatkan kami dalam mencintai Nabi Muhammad SAW, dan izinkan kami ya Allah di akhirat nanti mendapatkan syafaat uzma, syafaat agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, jika Engkau melihat di hati kami ada niat yang tidak tulus, mohon diluruskan ya Allah. Mohon bimbing hati kami bertemu orang-orang yang akan meluruskan hati kami ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak paham ilmu solat, mohon antarkan kami kepada orang yang mengajarkan rahasia solat ya Allah. Lalu jadikan kami orang yang mudah melaksanakan dan mendirikan solat ya Allah. Ya Allah, syahwat kami sangatlah liar ya Allah. Kami takut seperti umat-umat terdahulu, mereka mengikuti syahwat buruknya tapi tidak mengikuti ajaran kalbu dan ruhnya. Maka dengan keberkahan masjid-masjidmu ya Allah, keberkahan Al-Quranmu dan Nabimu ya Allah, jadikan kami hamba yang terdidik syahwatnya, yang terdidik kalbunya, yang terdidik ruhnya, sehingga syahwat kami syahwat yang mendekatkan diri kepada Engkau, yang selalu mendapat ridha Engkau. Dan ya Allah, jika ada di masa lalu kami, kami melakukan maksiat karena syahwat kami yang tidak terkendali, mohon daripada Engkau limpahan ampunan ya Allah, dan tutupi aib kami di hadapan Engkau ya Allah. Jangan lagi Engkau memandang ada dosa-dosa itu pada diri kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu yang maha besar ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha besar, maha agung ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan perjalanan kami beberapa hari ini berdakwah ya Allah, mohon diridha ya Allah. Dan siapapun yang mengikuti, menyimak, mohon berikan rasa cinta, rindu kepada Engkau ya Allah. Izinkan kami dan mereka agar menjadi orang yang istiqamah. Rabbunallah sumastaqamu, yang mereka mantap bertuhan kepada Engkau, menggantungkan harap kepada Engkau, dan menjadi yang istiqamah di jalan Engkau, sehingga la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, sehingga rasa gelisah di hati kami hilang ya Allah, sehingga rasa sedih di hati kami terobati. Amin rabbal alamin. Ajirna minan nar, ajirna minan nar, wa nas'alukal jannah, wa nas'alukal firdausal a'la bina nabiyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الفاتحة. بسم الله. أمين أمين رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبسر هذا المجلس وبسر الصلاة على سيدنا محمد الفاتح سيدنا محمد الخاتم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام.